Pandemi COVID-19 yang masih menghantui publik membuat pemerintah perintahkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Walau kini sedang masa transisi menjadi keadaan new normal, peserta didik masih melakukan belajar di rumah. Kabarnya, peserta didik akan kembali beraktivitas di sekolah dalam waktu dekat. Ayu Ting Ting yang memiliki seorang putri, Bilqis Humairah Rozak, mengaku khawatir jika anaknya kembali belajar di sekolah. Ayu Ting Ting berharap anaknya tetap belajar secara daring. Demikian, pelantun alamat palsu ini juga tak ingin menyekolahkan anaknya secara homeschooling, sebab Bilqis kini harus masuk sekolah dasar. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.